Rotan berikutnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK mendapat respons dari calon Presiden Ganjar Pranowo. Ganjar mengatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi Majelis Kehormatan MK terhadap 9 hakim konstitusi dan membiarkan masyarakat yang menilai putusan yang dijatuhkan kemarin. Sementara soal aturan yang jadi dasar Gibran Raka Buming Raka, Ganjar enggan berkomentar dan hanya berharap demokrasi Indonesia bisa lebih baik lagi. Oh ya, sudah diputuskan, jadi saya menghormati keputusan MK dan masyarakat semuanya punya hak untuk menilai. Tapi putusannya tidak menganulir putusan sebelumnya, Pak, bagaimana, Pak? Kenapa? Calon Gibran tetap ya, menyatakan calon. Oh enggak, saya sih tidak akan berkomentar soal itu. Kalau sudah diputuskan, ya kita hormati atas keputusannya. Semuanya silakan menilai sendiri-sendiri apa proses yang terjadi di sana. Kita harapkan demokrasinya bisa lebih baik aja.